macam-macam aneh-aneh ya sama aku. Aku bakar kamu, aku bakar posisi loh kamu beneran. Astaga, ya Allah. Itu kamu bisa-bisa aja kenapa orang kayak gini sih ya? Tiba-tiba, astagfirullahaladzim, itu tuh haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel terkisah itu super tercocok sekali untuk keluarga di mana kalau panjang YouTube Rianzong. Oh guys, jadi kali ini aku mau ngeprank Ernita lagi guys. Jadi pranknya itu seperti apa? Jadi aku udah siapin tepung tapioka. Ini buat masak tempe guys. Nah, gila aja masak tempe. Nah, jadi aku mau ngeprank pura-pura kecanduan sabu-sabu gitu. Kayak aku nyampe menggigil gitu. Gimana sih orang kecanduan sabu-sabu tuh aku juga kurang paham ya guys ya. Ini. Nah, nanti jadi aku mau masukin tepung tapioka ini ke dalam ini. Cuman nanti yang kutakutin tuh dia tuh maksud enggak ya ini tuh apa gitu fungsinya tuh. Nah, ya nanti aku minjem korek tetangga aku buat kayak dikorek-korekin gitu loh biar dia pasti curiga dong. Kayak apaan sih Rian kayak gitu gitu lah. Oke, kita langsung aja masukin tepungnya ini ke sini. Nah, guys, sudah ada nih. Nih, kelihatan enggak sih di kamera? Nih. Nah, udah siap. Kita tutup. Nih. Dia kayak kelihatan nih, guys ya. Nanti aku juga siapin korek-korek. Nah, sebelum mulai videonya, kalian wajib tekan tombol subscribe karena bentar lagi aku akan menuju 400 ribu subscriber, guys. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe aku dari awal dan buat kalian yang baru gabung, kalian luar biasa. Kita langsung aja ke videonya. Cekidot. Oke, guys. Aku udah di sini dan tinggal nunggu Ernita ya guys. Oke, aku udah pasang kamera di situ, di belakang kompor, sama di situ, di belakang lemari. Oke, nikmati keseruannya, jangan lupa subscribe. Kita langsung aja ke videonya. Check it out. A few moments later. Tidur terus pagi. Saya minjem korek. Ada, emang aku buat apa tuh? Tadi ada. Yaudah lah kalau kamu gak mau bangun, gak usah makan. Masak lah, langsung. Gak usah makan. Ini ada gorek. Ih. Siapa kan? Kamu ngerokok? Di depan, minjem tangan rangga. Kamu ngerokok? Enggak. Oh, kamu mau makan. Mau makan apa? Hah? Wajah. Mau kangkung doang, kangkung sama tempe doang. Bangun kan kebakaran. Kontrakan orang ini loh. Si orang gila. Mau. Kamu udah kayak harimau kamu. Enak banget, ya Allah. Makanya kamu udah pak, coba sana lagi kakinya. Lagi ngapain kamu juga di kampung? Keluar. Tinggal dikit lagi. Goblok. Keluar aja. Pagi-pagi orang mah olahraga, gerak. Dikit-dikit minta frog, dikit-dikit minta frog. Kamu mah gak dengerin aku ngomong. Kamu ngapain itu? Coba yang ngomong. Coba, deh. Coba. Kamu sakit? Masuk angin. Ih, gak jelas banget, sumpah kamu ngapain sih kayak gitu? Kamu ngapain? Coba lihat. Lihat dulu, bentar.
gak boleh, masa ada polisi? Kok ada polisi? Coba liat. Gak nyambung tau gak? Nanti lagi dikit lagi. Itu apaan emang? Sim. Sayang! Rumah pagi-pagi, olahraga gerak, jemuran, bersehat. Nggak tidur, mulu di kasur, mulu heran. Memang tuh ben kamu pagi-pagi dulu kesini, ha? Adi mana nggak kamu ajak? Apa sih? Coba lihat. Lihat. Lihat nggak? Jangan, kamu aman, aneh-aneh, polisi nanti ketangkep. Emang ini bos? Apaan ini? Tepung. Apaan ini bos? Ini kayak gituin. Kok ada polisi? Emang ini apa? Coba lihat. Lihat, polisi nanti ngapain polisi ngandung kamu? Emang kamu punya duit banyak kok? The polisi. Coba lihat, sayang nggak sama aku? Coba lihat. Ini apaan? Sambil-sambil. Ya astaga. Nggak, kamu kenapa sih gila? Rian. Jangan, ambil. Ih, kamu apaan? Ambil. Kamu kayak gitu? Ya apaan, ih? Ambil. Kamu kok bisa-bisanya kamu kena barang kayak gitu? Ih, kamu ngerokok aja gak aku bolehin, Mak. Masa pakai kayak gitu? Ih. Ambil. Berani kamu sama aku? Berani. Ambil enggak? Ambil enggak? Berani kamu ngelawan sama aku? Hah? Aku dingin kalau enggak pakai itu. Aku dingin. Langsung bakar sekalian badan kamu ini biar ini. Biar enggak dingin. Mau aku bakar? No. Ini aku bakar nih. No. Ambil enggak? Kamu pergi ke bentak aku? Ambil enggak? Sakit. Dan kamu macam-macam aneh-aneh ya sama aku. Aku bakar kamu, aku telepon polisi loh kamu beneran. Astaga, ya Allah. Itu kamu bisa-bisa aja kena barang kali ini, Rian. Ditipu, astaga, aja gitu tuh haram. Kamu kalau ketahuan bisa masuk penjara, tau gak? Aku laporin atau gak kalau kamu gak mau berubah? Buang gak sekarang, buang gak? Ini aneh banget. Rian, astaga. Ren, kamu keistipan lah gak sih? Kok bisa kamu itu? Kamu gak bener kayak gini? Kalau kamu kayak gini, kamu pikir aku bakalan mau? Hah? Tobat gak? Istipan gak? Sayang. Sini, coba minta sama aku. Kamu coba kamu pikirin dulu orang tua kamu gimana? Coba. Pikirin dulu orang tua kamu gimana kalau kamu sampai tahu. Stres dia, bisa stroke gara-gara ngeliat kamu kayak gini. Rian, kalau kamu mau lepasin aku telepon polisi nih, biar kamu direhab sekalian, biar nggak kayak gini. Kok bisa-bisa ada sih aku kenal sama cowok kamu kayak kamu gini, Rian? Istipar nggak? Hah? Coba nyebut dulu, coba nyebut dulu. Sampai yang lazim coba. Ngapain juga kamu pakai barang-barang kayak gini, ha? Buat apa? Biar keren, biar sok gaul, yang ada kamu kayak orang bego, tau gak? Emang orang pakai kayak gini keren? Yang ada orang kayak orang bego, dodol. Kayak orang kemandi 10 tahun, tau gak? Jangan-jangan kamu kayak gini, muka kusam, udah kedekil, hitam kayak gini. Jangan-jangan gara kayak pakai kayak gini. Ini orang yang dengerin aku sama sekali. Hei! Jangan mahal. Jangan ambil lagi, kalau udah ambil lagi pergi dari sini, telepon polisi sekalian kamu. Dan ambil lagi sekali lagi. Emang coba kamu
No. Coba istighfar dulu, coba. Ngucap. Kamu mau tobat apa enggak? Hah? Mau tobat apa enggak? Mau berubah apa enggak? Apa tuh? Tanya sama kamu. Aku tanya lagi. Mau berubah apa enggak? Hah? Kalau kamu enggak mau berubah, enggak usah kenal aku lagi, dan sekarang juga aku bakal telepon polisi biar nangkep kamu. Mau berubah apa enggak? Hahu. Ini yang emang kayak gini keren. Yang ada kayak orang kesurupan tau enggak? Hahu. Kamu ini kesurupan apa kenapa sih? Makannya sholat. Duduk dulu, enggak segera. Aku pengen itu. Pengen itu, diam. Coba sayangin fisik kamu. Masa iya hidup jauh-jauh ngerantau dari Sumatera ke Pulau Jawa cuman kayak gini doang sih? Cuma mau ngerusak hidup kamu. Rian, masa depan kamu itu masih panjang. Kalau kamu kayak gini mau gimana? Hah? Ngerokok aja enggak aku bolehin. Masa pakai kayak barang kayak gituan? Kamu mikir dong. Rian, astaga. Rian! Ah. Kamu tahu itu berapa? Yaudah. Kamu enggak mau ini kan? Enggak mau berubah kamu kan? Enggak mau kan? Tetap aja enggak mau kan. Ya Allah, coba diam dulu. Kamu jangan kayak jadi orang yang kayak enggak tahu aku ini anak setan apa kamu ini? Heran deh. Bingung aku mau ngomongin kamu ini apa. Coba istighfar dulu. Coba ngucap dulu, coba. Astaga. Astaga, Jim. Emang ngapain harus ngucap? Astaga. Hati dengan hatimu. Karena itu tepung, blek. Tepung, coba lihat tuh, buat masak tempe. Ada openingnya. Ampun enggak? Patah. Untung aku belum telepon polisi. Kalau telepon polisi langsung datang, itu pengurus ini Polda loh. Langsung ditangkap kamu. Ngeprank udah kan keterlaluan ya, Pak. Tapi kamu enggak curiga emang itu ketemu tepung. Tapi aku tahu. Apaan kayak orang kesurupan tau gak? Kesurupan tuyang. Berhasil. Oke, guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Dan aku berhasil ngeprank Ernita lagi, guys. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan channel aku mencapai 400.000 subscriber bulan Februari ini, guys. Biar aku pakai gembel lagi. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.